Kami kembali di Entertainment News Siang. Iya, dan agar selalu terlihat cantik tanpa harus repot menggunakan lipstick, Sarwenda memutuskan untuk menjalani treatment selam bibir. Bagaimana prosesnya? Let's find out. Tampil cantik memang menjadi sebuah prioritas bagi para wanita. Bahkan tak heran, sebagian dari mereka rela melakukan segala cara demi mendapatkan hasil cantik yang maksimal dan efisien. Begitu pula yang dilakukan Sarwenda. Agar dirinya tak perlu lagi repot-repot memakai lipstik, akhirnya istri dari Ruben Onsu ini melakukan treatment sulam bibir. Bagaimana proses sulam bibir yang dilakukan Wenda? Let's find out. Hi good people, ketemu lagi sama aku Sarwenda. Kemarin itu aku udah shading alis dan sekarang aku lagi pengen sulam bibir. Jadi gimana caranya tetap kece, tetap cantik tanpa harus pakai lipstik, tanpa harus kena ke anak. Jadi walaupun bibirnya merah tapi tetap natural. Udah lagi di anestesi, jadi tunggu kering, nanti ditambahin lagi, habis itu baru pengerjaan, oke? Alasan Sarwenda akhirnya melakukan sulam bibir memang dikarenakan dirinya ingin tampil cantik dengan cara efisien. Namun selain itu, wanita berusia 26 tahun ini rupanya tak ingin putri kecilnya Thalia terkena zat kimia berbahaya yang terkandung dalam lipstik yang digunakannya. Karena kebetulan aku maunya bangun tidur udah cantik, gak usah pakai lipstik. Dan sekarang kebetulan ada anak, kalau pakai lipstik takutnya aku cium anak gitu, kena anak, terkasihan dia kena kimia atau apa gitu. Jadi kan kalau sulam udah berwarna tanpa harus pakai lipstik. Iya, soalnya kadang kalau misalnya aku lagi pakai lipstik, dia kadang suka kena gitu dan susah dihilangin ya gitu. Jadi kasihan kalau dia harus dihilangin pakai hapusan makeup atau apa gitu. Jadi akhirnya aku memilih buat sulam bibir. Memutuskan untuk menjalani treatment sulam bibir, bagaimana dengan tanggapan sang suami Ruben? Nggak masalah dia kayak gimana, selama itu natural, selama itu akunya happy, aman, buat Thalia juga aman, dia mah nggak ada masalah. Oke, good people, thank you banget udah ngikutin kegiatan aku hari ini, sulam bibir kristal ya. Iya, yes. Oke, thank you ya.